Oke teman-teman, kita udah sampai di Danau Ajaib Kamang ya. Untuk jaraknya sendiri kurang lebih 20 km dari Kota Bukit Tinggi ya teman-teman. Dan itu bisa ditempuh dengan roda 2 atau roda 4 ya. Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya, waduh sangat mantap ya. Dan saya ini tepat berada di bawah Bukit Barisan ya. Bukit Barisan itu sebelah sana teman-teman tuh. Tuh, itu deretan Bukit Barisan sampai ke sana teman-teman. Tuh. Dan Bukit Barisan ini nggak ada putusnya sampai ke Medan ya. Awalnya dari Jambi terus sampai ke Medan teman-teman. Saya berangkat tadi jam 1 siang ya. Dan kebetulan cuacanya juga lagi bagus teman-teman. Masuknya dari sebelah sana tuh. Untuk parkirnya juga ada di sebelah sana ya teman-teman. Dan untuk ujungnya sendiri ke sebelah sini. Untuk akses kendaraan cuma sampai sini doang ya teman-teman. Kesananya udah buntu, nggak ada jalan lagi ya. Kita akan explore ke sebelah sana ya. Oh itu ada tuh perahu, apa ya namanya, rakit pakai mesin, namanya apa ya, yang tahu kalian bisa komentar di bawah ya. Dan untuk sebelah sana ada rumah, namun ada balai-balainya juga ya. Jalannya cukup bagus, udah coran juga jalannya teman-teman. Cuma sampai sini doang, tapi ini kalau surut mungkin bisa ke sana kayaknya. Jalan ini nih tembus ke sana mungkin. Sekarang jam 4:30 ya teman-teman. Cuacanya lagi bagus. Dan untuk ke atasnya udah ada perkebunan. Terus ke sananya lagi udah hutan. Danau Ajaib ini kenapa dinamakan Danau Ajaib ya? Karena kalau lagi kemarau kayak gini, nggak ada hujan gitu, airnya naik seperti ini ya, banyak melimpah ya teman-teman. Namun kalau pas lagi hujan, si airnya ini surut loh teman-teman. Makanya ini dinamakan Danau Ajaib ya. Ya mungkin untuk secara ilmiahnya ada siklus-siklus tertentu ya yang menyebabkan kemarau ini airnya melimpah. Kalau pas hujan airnya surut ya, mungkin teman-teman yang ngerti tentang istilah seperti itu bisa komentar ya. Dan di tengah itu ada pohon teman-teman. Motor saya sebelah sana ya, ada warung satu di sebelah sana. Cuacanya cukup bagus, jadi kelihatan semua si tepian ini ya teman-teman. Untuk ke atas sininya masih ada jalan juga, akses motor bisa juga ke sana ya. Cuman untuk ke sananya itu kurang tahu kemana ya teman-teman. Ini batang pohonnya udah lama mati ya. Untuk airnya sendiri agak ke warna coklat dan banyak tumbuhan kayak putri malu, iya putri malu teman-teman nih. Waduh, di sini kayaknya tempat ini kerbau ya. Tuh. Ada kerbau juga sebelah sini teman-teman.
sini juga ada perahu, namun nggak ada mesinnya ya. Pak, itu apa namanya, Pak? Yang itu? Menara tuh. Yang itu? Oh, itu sampan. Oh, sampan. Kalau naik sampan itu berapa biayanya, Pak? 10.000 satu orang. Oh, 10.000 satu orang. Tapi minimal 4 orang. Kalau cuma satu orang ya. Oh, minimal 4 orang, Pak ya. 4 lah. Oh. Jadi teman-teman sebelah sana itu, aduh. Ini sampan juga ya. Waduh, ini tuh sampan teman-teman tuhnya. Oh, supirnya sedang keluar. Jadi teman-teman kalau ke sini itu kalian bisa naik sampan juga ya. Ada sampan di sini, untuk biaya naiknya juga nggak mahal ya, worth it. 10.000 satu orang, dan minimalnya 4 orang baru bisa naik sampan itu ya teman-teman. Pengunjung lumayan ramai ya, tapi masih ramai standar ya teman-teman. Di sini tempat bermain kerbau tuh banyak, beberapa kerbau. Sebelah sana juga deretan ini semua itu untuk bermainnya kerbau ya teman-teman. Sebelah sana juga ada warung ya. Kalian kalau mau ke sini parkirnya bisa sebelah sini ya teman-teman. Kalau untuk motor bisa langsung ke sana ke ujungnya juga, namun itu udah buntu ya teman-teman. Jejak pengangkatan khas kawasan Geopark Ngarai Sianok. Geosit Danau Ajaib Terusan Kamang. Dan ini denahnya juga ya sebelah sini teman-teman nih. Kalau untuk pengunjung ramai Pak, hari apa aja? Sabtu Minggu aja ya kayak sekarang. Kenapa bisa dibilang Danau Ajaib Pak? Tipu-tipu saja kadang ya jadi bandar. Dari selalu ngajin kadang. Itulah saya sesuk naik moyang orang sesuk. Oh, dah zaman-zaman dulu ya. Awak lu lahir terus aku lah tuh. Tapi menurut saya yang baca enggak kalau panas gini surut katanya gitu. Kalau panas naik. Kalau hujan surut airnya. Oh, benar itu, Pak? Benar. Oh, memang. Ada danau. Oh. Ada danau? Ada danau. Jadi ada sambungan kemana ada, tuh? Ada sambungan, ada terowongan buat. Oh, terowongan. Kalau untuk mistis gitu enggak ada? Ada mistis, enggak ada. Ya, aman ya. Ada mistis, ada juga. Sana kan rumahnya ke 8 situ. Heeh. Ini kosong, ada kosong ini dia. Jadi ini kosong. Ini kan kalau warga setempat, warga sini pernah ngalamin hal-hal yang enggak aneh-aneh, enggak ada ya. Jadi teman-teman, menurut warga setempat ada lubang di bawahnya itu sebelah sana. Lubangnya itu di dasar danau ini ya teman-teman. Ada telaga juga di bawahnya ya. Itu lubangnya 2 meter keluar. Berapa? 2 meter. 2 meter. Itu nyambung kemana? Nah, kasih marasok. Si marasok. Ya, si masuk. Oh. Sama tangga ke gua. Kayak kumbuh. Ya. Jauh itu. Iya, Pak, tangga. Anggap bilang itu ya. Ini kan ada bus tuh enggak basuh kalau. Gua ada kalau basuh. Ya, basuh. Baso pasar baso itu ya, baso situ ya. Tuh namanya Bukit Rapuh namanya. Bukit Terapung. Oh, ini Bukit Barisan, Pak ya? Bukit Barisan itu mulainya dari Jambi kan? Dari Jambi terus sampai ke Medan. Jadi Danau Ajaib ini tepat berada di bawah Bukit Barisan kan? Iya. Bawah kuah apa saman kan? Gadut. Gadut tahu. Tuh di selam itu terusan bumbung namanya tuh. Kalau mau kambian tapi itu panjang. Terusan apa? Terusan bumbung. Bumbung. Iya. Kalau batu ini batu bekas erupsi bukan? Bukan batu, ada bekas batu jatuh, ada ngalau batu. Oh, ngalau. Batu kan dua. Enggak kayak dari letusan Gunung Merapi kayak enggak ya? Enggak. Ngalau. Iya.
Ada danau aja juga enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Sama ambil air hujan, air hujan datang. Kita kan datang mana ada tahun. Sama nyebut. Mana enggak bisa wala. Enggak bisa. Maksudnya enggak bisa manusia memprediksi. Enggak bisa diprediksi gitu. Enggak bisa ditebak. Ditebak ya. Mungkin alami enggak jadi enam tanda kan. Ya kalau kering dah ke mana air ini? Iya. Kalau genang mana datang kan kembali? Muncul ikan, mana datang kan? Kayak bisa ikan kan? Iya. Ini. Kalau sebelah sana udah perkampungan juga ya? Ada perkampungan, beda jorong. Ada jorong. Udah larang di bukit. Udah larang di bukit. Tapi bukitnya kan bagus itu. Iya, ini kan termasuk bukit barisan juga apa ya? Kembali batu lah atas. Batu. Batu. Iya, kan ada batu-batu. Barisan. Oh, jadi teman-teman di atas itu ada batu. Segede gini mungkin nggak? Besar juga teman-teman di Bukit Barisan. Kalau harimau-nya ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada di sini. Yang ada di sini, siamang. Oh, kira siapa ada di sini? Dawa. Oh, siamang itu sejenis ekra monyet? Iya, monyet. Siamang, kira, monyet. Ah, di sini mah kira monyet ada di sini. Simpai. Ada. Simpai. Dawa. Biawak ada. Jadi buat kalian teman-teman yang sedang berada di Sumbar atau lagi di perjalanan, kalian bisa mampir ke sini ya, karena ini pemandangannya sangat endul, surendul, bagus banget, unik, bagus banget teman-teman. Dan kalian kalau mau bawa kendaraan juga roda 4, roda 2 bisa. Aksesnya bagus, cukup bagus ya. Cuman jalannya agak sempit ya. Mobil bisa disipa ya. Satu mobil pas-pasan lah ya. Untuk jalannya sendiri lumayan cukup bagus ya teman-teman. Kalau untuk parkirnya sendiri sebelah sini bisa, dan sini juga bisa. Akses jalannya udah mantap lah pokoknya, udah cukup kalau untuk parkir ya teman-teman. Kalian juga bisa ke tengah danau ini nih, naik kapal. Mana kapalnya bang? Ada tuh teman-teman sebelah sana tuh satu. Kalian bisa naik itu. Tapi aman kerbau di sini enggak dimarahin orang ya? Ada hilang aman. Aman ya. Aman. Ada hilang aman. Kalau malam ramai pak? Enggak, malam enggak ada sini. Enggak ada. Tutupnya sampai jam? Setengah tujuh. Kalau malam ni yang ramai dia tu terlalu tepai sarai dati tu cenaka lingkok, alalang, abu, pecung. Kuliner kalau di sana. Kuliner lah. Tepai sarai tu ramai dia bus goreng. Kuliner. Ya. Kuliner. Terapung ada bukit durian. Bukit terapung, bukit durian juga Turagung ke atas. Oh tapi ke, jalannya bukan ke sini bang ya? Enggak. Bukan dia deh, gua jalan. Dia tem kali mau kambing. Sembumbung. Kalau untuk ke atasnya sendiri, bang, kan ada jalan ke sana itu. Kemana itu? Itu ke Pupun, kan? Ada kampung juga di sana. Ada. Oh, nggak ada, langsung ke hutan. Langsung ke hutan. Ikutan. Sebutan. Siku, bang. Waduh. Takawa. Oh di sana juga ada kano ya, tapi udah nggak berfungsi ya kanonya. Kalau kano itu pak nggak dipakai yang kano itu tuh? Ada pakai. Oh nggak pakai. Dulu kan pakai, kini nggak pakai. Oke pak, makasih informasinya ya. Seperti inilah ya di Danau Ajaib teman-teman. Kalian juga bisa berfoto di sini tuh dekat kerbau ya teman-teman. Kerbaunya juga lagi pada mandi ya tuh. Segar. Oh ada yang lagi mancing juga tuh sebelah sana. Pakai jala teman-teman. Ini situasi jam 5 sore ya teman-teman, seperti ini. Cuacanya bagus. Hey doggy. Oke teman-teman, saya tutup dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Karena ini kopi juga udah dingin ya. Tuh. Belum diminum nih.